Ceng. Dia tuh kayak Pasep, kuat kayaknya ini. Pasep Kolet. Ini tuh dia pedesnya soalnya kayak lada gitu dong. Jadi endingnya kayak nyeglek ya. Oke lah, I like ya. Oke, sayang. Kalau aku bilang sini kayaknya spot buat priwet ya? Iya. Orang-orang foto priwet, foto-foto ya? Aku ntar kalau priwet di sini aku mau foto. Bener kali ya. Iya. Sama yang mana? Karena di sini ntar ada terima jasa ceweknya juga buat ala-ala foto gitu biar nggak bikin sedih oh, banget. Oh iya. Iya kan? Jadi ini salah satu spot yang agak-agak romantis ya dibandingkan dengan spot-spot yang lain. Oh, lu mau naik ayunan? Aku tuh. Iya bener. Nah sayang, ini kalau ngomongin tentang tempat priwet nih, mumpung ada super duper mega bintang ya, ini gue minta lu makeover tolong kreatif kita. Oh nggak bisa. Bisa. Gue nggak bisa. Sekarang jam berapa? Oh udah bisa. Udah bisa. Ya emang Arni kalau kemampuan ini ada jam-jamnya. Oh, ada jamnya. Oh, iya. Ada itu namanya jam operasional. Oh jam operasional. Iya. Gitu. Jadi. Ada waktu-waktunya. Oke. Okay. Anda membutuhkan jasa saya. Betul. Apa yang Anda butuhkan? Coba tolong makeover Sandi. Sini Sandi. Mau pergi ke nikahan mantan katanya. Ah. Sandi, ini namanya Sandi. Iya. Iya. Mantan mau pergi ke pesta. Ya, jadi kemarin tuh mantan aku ngundang mau nikah gitu. Mantan berarti diputusin sama mantan. Oh, berarti lo, wah, berarti lo susah buat makeover. Mantannya aja udah enak liat muka dia. Nah, tapi justru masih datang juga ke tempat. Ya kan diundang. Oke, kawinannya di mana? Outdoor apa indoor? Indoor. Siang apa malam? Oh nggak bisa, gua khusus pesta siang. Yaudah lu dandannya dari siang aja. Dari siang, itu buat acara malam. Pulang malam, ya. Oke. Okay. Onyo, tolong ambilin bajunya, tolong Onyo. Oke. Okay. Oke, okay. Jadi ini kebetulan keluarga Onsu, dekat sini ada butiknya Igun. Jadi barusan memang anak-anak nganterin ke sini. Keren banget kan? Cepet banget ya. Iya. Kalau aku pengen apa-apa itu langsung ada. Oke, bedalamnya pakai kaos kan? Coba buka kemejanya. Jadi, oke, okay, udah siap. Oke. Okay. Pakai ini. Cocok ya jadi model yang gelis. Iya, cocok. Lumayan ya. Kan kalau sekarang pakai masker tuh orang cakep nggak cakep juga nggak kelihatan Onyo. Yang penting mata bebinan.